Oke, kita lanjut lagi guys. Udah ngisi bensin, udah full. Udah jarum jamnya udah ini. Ternyata membedakan waktu kurang lebih 10 menit aja. Kurang lebih 10 menit aja. Ini beda banget, udah macet. Biasa daerah sini mah macetnya nggak ketulungan. Ini pas kosongnya itu kurang lebih jam 11 malam ke atas sampai subuh. Selebihnya mah aduh macet pokoknya mah. Solusinya seperti apa nanti ini di sini, karena di depan itu pertigaan percabangan, ke kanan ke Margonda, ke kiri ke Cinere Kubamas. Pokoknya mah weekend tanggal muda udah harus sabar bermacet-macet ria ini. Jadi kalau mau ke daerah sini memang kalau ada kepentingan itu harus di prepare ya, prepare misalkan jam 8 masuk kerja ya, jam 6 lah. Jam 6 harus siap berangkat kalau yang jauh ya, kalau lewat sini nih. Jadi jangan dipepetin waktunya.
selap-selip. Kalau pakai kendaraan roda 4 itu agak sulit untuk ngejar waktunya. Pagi hari ini enak jumatannya di Kubamas nih nanti.